Okey, ada yang tanya saya macam mana cara kita nak bengkokkan payung dan beg tu asal dan simpan seperti biasa. Okey, so untuk payung ni korang akan terima dalam keadaan macam ni. You akan dapat sekali dengan storage bag. Payung full. Korang dapatkan dia punya pemotong ni. Yang ni, dua ni. You just buka saja dia punya payung. Buka macam payung biasa saja. Buka macam ni. Yang ni dia ada tiga. Tiga level adjuster. So macam ni, you masukkan dekat bahagian bawah ni. Dekat bahagian sini dia ada tiga level ketinggian yang korang boleh adjust. Okay, so cara macam mana korang nak bengkokkan dia macam ni, you just wow. Korang akan dapat sekali botek kecil sepanjang dan tadi. Okay, so cara macam mana nak lipat dia tadi, kita tolak dulu. Itu sahaja. Jadi kalau korang berminat, boleh dapatkan sekarang feedback ni. Bye.